Sekarang ni saya buat kesimpulan lah berkenaan banyak pertanyaan untuk bantuan prihatin nasional. Sekarang ni kita ada tiga situasi. Situasi yang pertama, kalau kita ni penerima BSH, jadi tak payah mohon. Memang pernah dapat bulan satu hari tu dapat, bulan tiga hari tu dapat bantuan sara hidup. Jadi tak perlu mohon, tak payah kemas kini, tak payah buat semakan pun tak apa. Jangan risau sebab data memang dah ada, dia akan bayar ikut data yang dah ada. Yang kedua, tanya diri kita pula, kalau kita ni pembayar income tax dekat LHDN, kita tak pernah langsung dapat BSH pun tak perlu kemas kini, tak payah daftar sebab data kita dah ada sebagai pembayar income tax dekat situ, kita punya account dah ada dekat LHDN. Yang pentingnya situasi yang ketiga, income tax tak pernah bayar, BSH atau bantuan sara hidup tak pernah dapat. Ya, golongan ni lah yang kena semak data dan kena buat permohonan. Jadi kita bagi laluan dekat golongan ni untuk buka link permohonan baru. Yang lain-lain duduk dulu, jangan risau, hujung bulan nanti akan masuk. Kita lupakan isu BRIM ke, dulu dapat ke BSH ke, sebab pada 2020-2019 kita dah panggil BSH, bantuan sara hidup. BRIM tu dah tak ada, isu dia dekat sekarang ni data kita dekat BSH. Jadi sebelum tanya, sebelum klik link tu, tanya diri sendiri, penerima BSH atau pembayar income tax? Kalau ya salah satu, tak payah buat permohonan. Kalau tak ada perkataan ya, oh tak bayar income tax, tak juga bayar dapat BSH, so golongan ni lah yang kena mohon. So clear tak dekat sini? Situasi yang keempat, yang ramai tanya, bujang macam mana? Bujang macam mana? Nak mohon dekat mana? Tolong tunjuk ajar. Confirm dah cakap hari tu bujang tak payah isi, sebab diorang akan tengok dekat jabatan pendaftaran status bujang, confirm akan masuk. Janganlah buat soalan pelik kat saya hari tu. Awal tahun tak dapat pun 2020 bujang BSH. Memang masa hari tu 2020 BSH memang tak ada pun untuk orang bujang. Orang bujang memang tak dapat apa-apa. So kali ni relax, orang bujang relax, nyanyi-nyanyi main chess ke apa benda kat rumah tu, masak ke, tak payah isi. Janganlah bayar.